Nih kita kasih Senang ya. pilihan juga, kalau misalnya ada yang budgetnya mepet, kita ada DP minim. DP Dan minim. itu salah satu yang best seller juga. Oke, mulai gitu. berapa itu kok? Kalau misalnya untuk mulainya sendiri, kita bisa mulai dari 10 juta. Oke, jadi teman-teman yang mau paket angsuran ringan tetap bisa ya? Betul, bisa. Mulai dari berapa itu kok? Kalau misalnya untuk angsuran ringan sendiri, 3 juta. Ya. Bahkan tanpa bunga juga bisa, Mas. Tanpa bunga? Betul sekali. Kembali lagi di channel YouTube Duo Otomotif. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran segala aktivitasnya. Amin. Nah, buat teman-teman yang baru saja menemukan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya berkahnya dapat dan informasinya juga dapat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang showroomnya atau dealernya ingin kami review, bisa hubungin langsung untuk nomor adminnya di bawah deskripsi video ini. Untuk yang perdana, saya bermain di Mitsubishi Srikandi Alam Sutra. Dan kebetulan saat ini saya ditemani oleh best marketing nih dari Srikandi Alam Sutra dengan Ko Randy Lau. Dengan, ya, bisa dipanggil dengan Lau. Lau aja? Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, Ko Randy, bisa diinfokan ke teman-teman untuk alamat lengkap dari Srikandi Alam Sutra ini ada di mana? Kalau misalnya untuk alamat lengkap ya. Ini, kalau misalnya untuk dicari di Google, sudah ada, tertera. Langsung cari aja klik. Mitsubishi Srikandi Alam Sutra, langsung Oke. muncul. Oke, jadi untuk patokannya tidak jauh dengan Mall Alam Sutra ya, Bu ya. Betul, patokannya dengan Mall Alam Sutra, betul. Atau teman-teman juga bisa searching di Google Map. Iya. Atau selain itu juga teman-teman bisa janjian langsung dengan Ko Randy Lau ya. Boleh juga saya nanti share link-nya. Share link-nya ya. Betul. Untuk nomornya bisa dihubungin berapa kok? Di 0811-94-999-39. Nah, teman-teman untuk nomor dan WA saya akan sisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Iya. Oke, Ko Randy, untuk buat teman-teman nih, kenapa sih harus Srikandi? Pertama, kenapa harus Srikandi? Dari historinya aja, kalau misalnya Srikandi sendiri, dia adalah cikal bakal Mitsubishi di Indonesia. Pertama, nomor satu ya? Nomor satu. Oke, dari jadi stok alokasi juga, nomor satu juga Srikandi. Terkomplit ya? Betul, terkomplit. Oke, gitu. Jadi teman-teman, kenapa teman-teman harus memilih Mitsubishi Srikandi? Karena untuk pilihan mobilnya sangat komplit. Betul, karena dan terbesar lupa, di Indonesia ya. Betul, dan jangan lupa juga banyak-banyak promo yang menarik juga buat customer tentunya. Nah, jadi jangan lupa mampir. Oke, selain kita akan review unitnya, teman-teman nanti akan mendapatkan informasi mengenai promo-promo menarik dari Srikandi ya. Betul. Sampai pasti. Mana, sejauh mana promonya teman-teman. Betul. Nah, kita yang pertama kita akan review lebih lengkap mengenai Xpander Cross karena ya. Ini best sellernya dari Mitsubishi. Betul, untuk saat ini masih memimpin. Memimpin ya. Ya, ada dua, Xpander Cross dan Ultimate. Dan ada masih Ultimate masih ada ya. Ultimate juga, salah satu yang diminati. Oke, jadi teman-teman kita akan bahas mengenai Xpander teman-teman. Oke, langsung kita ke mobilnya. Nah, karena permintaan banyak banget nih, Xpander Cross ya kok ya. Ya. Untuk fiturnya gimana sih kok ini? Kalau untuk fiturnya sendiri, pertama kalau dari keseluruhan sebenarnya tampilannya sudah berubah. Kalau misalnya dilihat dari looks-nya, depan ya. Depannya sudah berubah, dari reflektornya juga sudah berubah, lampu sennya juga lebih eye catching lah ya sekarang. Lebih elegan ya. Lah ya. Ya, terus juga kalau misalnya fitur dari dalam, dia pertama dari setirnya aja udah beda. Terus ini karena premium package, dia sudah lengkap sama yang ditawarkan oleh Mitsubishi. Pertama, kaca film standar Pajero. Ya. Kedua, dia sudah kulit. Dalam joknya ini sudah interiornya sudah all black. Nah, kalau untuk fiturnya sendiri dia ada banyak perubahan nih. Selain tadi yang aku bilang tentang package-nya sendiri, dia juga ada yang namanya selain AEC ya. Dia juga ada 360, kamera 360. 360. Sekarang udah modern nih, Mas. Tambah modern ya. Iya, tambah modern. Dia tampilannya sudah all around. Around jadi ya. Segala sisi ada. Jadi aman lah. Aman sama. Ya untuk fitur betul. Keamanannya lebih diutamakan. Betul, betul diutamakan buat. Jadi teman-teman, untuk fitur yang dipersembahkan dari Mitsubishi Xpander tipe Cross ini lebih unggul ya kok ya. Lebih. Untuk di bagian headlamp juga sudah minimalis. Betul. Oke, banyak banget perubahannya. Iya. Oke, jadi teman-teman yang ingin request nomor polisi ganjil genap bisa nggak? Bisa, kalau bisa misalnya ya? Untuk diserikan di sendiri bisa. Bisa ya, bisa diatur ya. Bisa diatur. Nah, jadi teman-teman untuk sistem penjualannya bisa cash kredit?
Bisa cash ataupun kredit, terus juga kalau misalnya untuk cash dan kredit sendiri, itu kan opsional. Jadi opsional, kita ya, memberikan yang terbaik buat customer tentunya. Ada perbedaan antara cash dan kredit. Oke, masing-masing ada bonusnya nanti ya. Betul, semua itu nanti boleh langsung tanya aja di WA-nya, nanti saya jelasin di situ. Oke. Apa sih yang berbeda nih dari Mitsubishi lainnya, nanti langsung di WA aja. Oke, jadi teman-teman yang mau kredit nih kok tentunya. Untuk syarat-syarat dibantu nggak? Syarat-syarat dibantu tentunya. Sampai proof ya. Betul, sampai selagi proof. Teman-teman terbuka ya. Betul. Kekurangannya di mana nanti akan dibantu dengan Korendi. Bukan kan pastinya untuk sama-sama enak juga, sama-sama enak biar ya, tahu yang mana minusnya di mana kita bisa bantu. Oke. Gitu, kita bicara mengenai Expander Cross nih. Untuk varian manual matic ada? Manual ada. Manual matic ada ya? Betul. Oke. Tapi yang saat ini masih merajai pasar untuk Expander Cross sendiri, ya, dia masih di premium package. Package ya? Ya, manual masih agak jarang, tapi ya paling 1-2 unit setiap bulan. Pastinya ada tapi ya? Ada, betul. Oke. Untuk varian warna kok? Varian warna kita ada putih, hitam, gray, silver, green bronze. Ya. Yang terbaru, warna varian terbaru. Jadi dia kadang hijau, agak labil nih dia. Oke, nih. Labil ya. Jadi hijau, kena cahaya berubah ya. Betul. Oke, koredi. Jadi untuk varian warna juga komplit teman-teman. Iya. Jadi bisa request juga. Untuk warna bestsellernya juga ada putih favorit ya kok ya. Iya, favorit. Oke, untuk mulai harga case-nya berapa ini? Kalau untuk case-nya sendiri dia di 342.650 untuk yang premium package. Hmm. Karena baru aja ada kenaikan ya, dan itu harga terupdate. 342.650. Karena permintaannya lagi banyak banget. Betul. Ya. Lagi laris banget ini ya untuk Expander tipe cross-nya. Oke, untuk yang mau kredit paket kreditnya kok? Kalau paket kreditnya sendiri kita ada opsional juga nih, kita kasih opsional pilihan ya, juga. Kalau misalnya ada yang budgetnya mepet, kita ada DP minim. DP minim. Itu salah satu yang best seller juga. Oke, mulai gitu. Berapa itu kok? Kalau misalnya untuk mulainya sendiri kita bisa mulai dari 10 juta. 10 juta? Betul, sampai 28 juta atau nah, 30 juta. Teman-teman cukup 10 juta, teman-teman bisa memiliki Expander tipe tertingginya. Iya. Tipe cross. Oke, jadi teman-teman yang mau paket angsuran ringan tetap bisa ya? Betul, bisa. Mulai dari berapa itu? Kalau misalnya untuk angsuran ringan sendiri 3 jutaan sampai 4 jutaan. 3 jutaan? Iya. Untuk pembelian kredit di Sri Kandi ini sangat bervariatif ya? Betul. Mau DP ringan, angsuran ringan tetap bisa teman-teman. Ya. Yang penting konsultasi langsung dengan Ko Randy. Betul, boleh. Oke, untuk yang tipe Ultimate nih kok? Ya. Masih ada ya? Ultimate. Expander Ultimate ada. Ada ya? Ada. Kita ready stock. Ready stock ya? Iya. Nggak usah inden ya? Nggak perlu inden. Untuk manual matic-nya masih tetap ada? Ada. Ada. Oke, jadi teman-teman mau manual matic ada. Ya. Terus untuk varian warna juga komplit ya, kok ya? Varian warna komplit. Untuk tipe Ultimate sendiri nih, untuk harga cash kalau berapa? Untuk harga sendiri, kalau misalnya OTR-nya, dia di 312.900. Oke. OTR-nya. Jadi untuk Ultimate lebih murah ya? Betul, lebih murah. Untuk fiturnya juga nggak kalah canggih, teman-teman. Iya. Yang mau kredit untuk DP teringannya berapa? DP teringan masih sama? Sama ya, 10 juta sama, ya? 10 juta sampai 28 juta. Nah, teman-teman, untuk varian Ultimate juga bisa DP ringan nih, teman-teman. Iya. Angsuran ringan juga bisa, betul. 3 jutaan ya. Bahkan tanpa bunga juga bisa, Mas. Tanpa bunga? Betul, betul sekali. Betul sekali. Oke, jadi teman-teman yang mau kredit tanpa bunga di Sri Kandi Alam Sutra solusinya ya? Biasanya 1 tahun, ini jadi 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun tanpa bunga ya. Tanpa bunga, 0%. Oke, 0% teman-teman. Iya. Jadi banyak banget lah benefit yang dipersembahkan dari Mitsubishi Sri Kandi Alam Sutra. Nah, selain Expander, kalau untuk Pajero-nya gimana, kok? Untuk Pajero-nya sendiri kita ready. Ready ya? Ready. Jadi stok tanpa inden ya? Tanpa inden. Nah, kita langsung ke depan unitnya, teman-teman. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah di depan dari Mitsubishi Pajero warna putih. Iya. Untuk unit ini tipe apa, kok? Ini tipe Ultimate dia. Ultimate ya? Tipe Ultimate. Tipe Ultimate. 4x2 ya. 4x2. Oke, jadi teman-teman yang menginginkan warna lain bisa ya? Kalau untuk warna lain bisa juga. Bisa. Kalau untuk warna putih sendiri, dia sedikit berbeda nih. Kalau untuk putihnya, dia putih mutiara. Putih mutiara. Putih premium ya? Betul, tapi ada juga harga tambahannya. Harga tambahan. Harga tambahan sekitaran 3 juta rupiah. Oke, enggak mahal banget lah ya? Enggak mahal banget lah. Masih affordable lah. Affordable, oke. Putih aja. Harga case-nya mulai berapa kok? Kalau untuk case-nya sendiri, tipe kita mulai dari Sport Dakar Ultimate ya 4x2 itu ya, di 675 juta. 675 juta, betul. Oke, jadi teman-teman mau cash harganya juga masih sangat terjangkau. Iya. Yang mau kredit DP paling rendahnya berapa?
DP paling rendahnya, nah ini mas, kita ada bisa sampai 50 juta. 50 juta? 50, 80 masih oke. Okay. Oke, okay, masih worth it lah ya. Masih worth it, iya. Oke, okay, untuk DP terendah dari Mitsubishi Pajero mulai dari 50 jutaan. Betul. Ya. Kalau untuk paket angsuran ringan berapa? Kalau untuk angsuran ringan sendiri bisa nyentuh di 9 juta, 10 juta. Di bawah 10 juta bisa? Di bawah 10 juta bisa, tapi ada syarat ketentuan berlaku pasti. Ada syarat ketentuan berlaku ya? Betul, ada syarat ketentuan berlakunya. Oke, jadi teman-teman, kalau untuk Mitsubishi Pajero sendiri nih, ada bunga 0% nggak? Ada juga. Ada juga? Setahun. Setahun ya? Iya. Tetap masih dapat bunga 0% ya? Betul. Oke, jadi jangan lewatkan promo-promo menarik dari Sri Kandi, Alam Sutra dengan Ko Randy. Betul. Oke, teman-teman, jika mau test drive nih, gimana kok? Kalau untuk test drive boleh langsung kontak aja nanti di WA-nya. Kapan, waktunya, harinya apa, mau di tempat ini, mau di dealer, ataupun di rumahnya juga boleh. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi teman-teman yang lagi sibuk, cukup stay di rumah, nanti Ko Randy akan jemput ya. Betul. Jika yang mau test drive dengan Ko Randy. Iya. Nah, selain unit Pajero nih, di sini ada unit lain nggak kok? Ada, kita juga ada Triton. Triton. Kita ada juga L300. Kita juga ada segala all varian Canter. Oke. Okay. Canter, pokoknya mobil-mobil besar yang butuh buat corporate biasanya. Corporate L300 ya. Juga buat corporate biasanya juga itu juga boleh juga. Oke, okay, jadi teman-teman yang mau berniaga tetap ada solusinya ya. Betul. Oke, okay, jadi teman-teman untuk all merek dari Mitsubishi tentunya di sini ready ya kok. Iya. Ready. Tapi untuk yang diunggulkan pastinya Expander Cross karena permintaannya lagi banyak lagi banget. Lagi banyak banget, betul. Oke, jadi teman-teman jangan lewatkan promo-promo menarik dari Sri Kandi Alam Sutra. Iya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.